balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi seperti yang udah aku janjiin, kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, aku udah janji kalau aku mau bikin 200k makeup challenge. Jadi untuk produknya ini sebenarnya udah ada dari bulan kemarin, tapi baru sempat aku bikin videonya sekarang. Soalnya karena kemarin sempat ambruk dan lain-lain bla bla bla, makanya aku baru sempat bikinnya sekarang. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya videonya telat gitu. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja ke tutorialnya. Dan produk-produk ini sebenarnya bukan first impression dari aku, karena aku udah sempat nyoba-nyobain, nyolek-nyolek dikit. Soalnya aku juga udah nggak tahan, pengen gatel gitu rasanya. Jadi ya udahlah ya, kita langsung aja ke tutorialnya biar nggak kelamaan videonya. Yuk langsung. Yes. Oke, yang pertama, aku di sini udah pakai pelembab aku udah pakai skincare, jadi aku langsung mau makeup aja. Aku mau bikin alis. Nah, untuk alis ini aku baru nemu lagi eyebrow cream dari KL. Ini bungkusnya. Dia ini harganya sebentar. Dia ini harganya 26.600 saja. Kita langsung cobain aja. Jadi ini bentuknya kayak gini. Di sini udah ada brushnya dan di sini produknya, produk krimnya gitu. Jadi krimnya, produk krimnya tuh cuma segini sebenarnya. Oh iya, btw karena ini aku siang-siang dan rumah aku sebelah jalan raya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada suara motor, mobil dan lain-lain, mohon dimaklumi ya. Kita langsung pakai aja ya. Untuk produknya sendiri aku suka, dia gampang. Aku karena memang udah agak biasa pakai eyebrow cream mungkin ya, jadi aku juga agak gampang sih pakainya. Untuk alisnya udah jadi, sekarang aku mau ngerapihin alisnya. Dan aku mau ngerapihinnya itu pakai si ini, alas bedak foundation Purbasari yang kuning gading. Dia harganya 8.820 saja. 8.820. Oke. Terus selanjutnya aku mau pakai alas bedak foundationnya ini. Ini kan yang kuning gading, aku juga punya yang sawo matang dan harganya sama, 8.820. Pertama mau pakai yang sawo matangnya dulu untuk ke seluruh muka aku. Kalau udah, langsung mau aku blend pakai beauty blender. Terus karena ini kan flat banget gitu kan, jadi aku mau nambahin si yang kuning gadingnya ini untuk nge-highlight muka aku. Ini aku taruh di tangan. Karena dia warnanya emang beneran kuning, jadi dia bisa banget aku jadiin buat highlight concealer yang buat nge-highlight muka aku. Sejujurnya buat ini complexionnya, aku sebenarnya pakainya Purbasari semua emang. Aku juga udah beli yang apa namanya, si BB creamnya itu loh, yang baru. Tapi BB creamnya yang barunya itu warnanya tuh terang banget di aku. Jadi daripada frail kan, ya udahlah aku pakai yang ini aja. Terus karena aku nggak punya cream contour, jadi aku mau nyobain pakai si eyebrow creamnya ini buat contour hidung dikit, dan semoga dia bekerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lumayan uga. Bisa loh, lumayan banget dong.
aku mau pakai blush on, aku pakai cream blush jadinya ala-ala cream blush gitu. Ini dari Jasmis, dia harganya tuh 20.000 yang ini. Nih. Jadi mau aku taruh dulu di sini. Kan ini kan ada bekas yang tadi tuh. Aku campur gitu. Nah, kan jadinya kayak gini. Mau aku tap-tap. Udah, baru deh sekarang aku mau ngeset satu muka aku pakai Purbasari Daily Cherish yang nomor 05 Dark Tan. Jadi aku juga sebenarnya udah beli Purbasarinya itu yang matte gitu loh, yang apa sih namanya ya, pokoknya yang matte gitu. Cuma dia tuh warnanya keterangan banget di aku, dan aku pakai itu jadi kayak abu-abu gitu, makanya aku pakainya yang ini aja. Ini yang waktu One Brand Tutorial Purbasari udah pernah aku pakai, dan ini mau aku pakai lagi. Aku pakai brush aja, langsung aku sebar di seluruh muka. Udah, terus aku mau lanjut ke bagian mata sekarang. Untuk bagian mata aku pakai eyeshadownya KL yang nomor 02. Aku nggak ngerti lagi ya. Ini harganya cuma 27.400 kalau nggak salah. Tadi lihat. Ya, ini harganya cuma 27.400. Dia ada 6 warna dan warnanya semuanya pigmented banget. Aku swatch ya. Ini aku ngambilnya tuh nyantai loh, nggak yang digesek-gesek gitu. Nih. Tuh. 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 Wih, ini 27.000, coy. Gila. Ini dari kemarin sebenarnya aku udah mau beli ini tuh, udah penasaran banget sama ini tuh udah dari bulan Januari deh kayaknya, apa ya kalau nggak salah. Tapi aku nyari buat yang jual langsung, nggak online. Sedangkan tapi ternyata yang buat online yang buat langsung itu nggak jual, dia banyakan dia jualnya online, dan akhirnya aku beli online. Dan ini cuma 27.000, dapat 6 warna, ada warna hitamnya juga yang nomor 2. Dan semua warnanya itu pigmented dan bagus-bagus semua. Aku nggak ngerti lagi. Dah, pokoknya sekarang aku mau main pakai ini. Terus untuk matanya, aku pertama mau pakai si yang triple action cat-nya ini buat jadi apa namanya, warna transisi. Selanjutnya aku mau pakai warna yang biru ini di crease aku juga. BTW ini aku nggak pakai base apa-apa ya. Terus selanjutnya aku mau bikin ala-ala cut crease gitu. Ini pakai si Purbasari ini. Selanjutnya aku mau pakai warna, aku mau pakai warna yang ini. Lanjut mau pakai warna yang ungu ini. Terus mau ambil warna hitamnya. Terus buat di bawah matanya aku mau pakai yang biru tengah ini. Dan untuk inner corner-nya aku mau pakai warna yang ini. Dan aku juga mau pakai warna yang tadi buat aku jadiin highlighter. Wow. Oke. Gue suka. Selanjutnya aku mau pakai maskara. Aku beli maskara juga dari KL. Ini 30.500. Dan kalau kalian udah follow Instagram aku dari kemarin, aku
berkali-kali bilang ini bagus, dan ini bagus. Terus aku mau pakai bulu mata palsu. Ini bulu matanya dari Ratu Bulu Mata yang TX01. Dia itu belinya per lusin dan satu lusinnya itu 82.000. Jadi 82.000 dibagi 12 itu 6.800 sekian. Dan ini aku buletin aja langsung jadi 7.000 ya. Untuk penghitungannya nanti aja ya di akhir. Terus untuk lem bulu matanya aku beli yang A-Top ini. Ini aku beli di pasar 15.000 doang. Ini buat bulu matanya aku mau pakai ini bulu matanya udah aku pasang, dan yang terakhir itu lipsticknya itu yang aku tadi pakai untuk blush on, untuk aku jadiin cream blush. Dia Jasmine yang J7, cuma karena ini warnanya kan emang lumayan ngejreng ya, sedangkan untuk matanya aja udah ngejreng banget, jadi aku mau bikin ala-ala ombre gitu. Dan ini masih ada sisa dari yang foundation tadi, aku ambil buat ngecover mulut aku, bibir. Baru aku pakai si Jasmine ini, aku pakai yang di tengahnya aja. Terus baru aku ratain lagi pakai tangan. Dan selesai. Yay! Jadi ini sekarang aku mau benerin kerudung dulu. Nanti aku bakalan balik lagi, oke? Bye bye. Nah, jadi ini hasil akhirnya, dan kita hitung-hitungan ya sekarang. Pertama aku pakai eyebrow creamnya dari KL, ini 26.600. Abis itu aku nge-conceal alis aku pakai ini. Ini 8.820 karena ini aku beli 2, sekalian aja langsung aku hitung sama yang sawo mateng. Jadi dikali 2 ditambah lagi 8.220. Terus selanjutnya aku pakai lipsticknya dari Jasmine, ini 20.000 ditambah lagi bedak ini itu harganya bedaknya ini 36.000, terus tambah lagi si eyeshadownya ini 27.400, ini 27.400, ini 30.500. Terus ditambah si lem bulu matanya ini 15.000. Dan yang terakhir ditambah bulu mata palsunya itu 7.000. Dan totalnya 180.140. Ya. Jadi berhasil. Yeay! Ini kurang dari 200.000 dan aku suka banget sama hasilnya, apalagi look matanya. Aku enggak ngerti lagi sama si eyeshadownya KL ini. Dari semua produk yang aku suka, aku rutin. Dari yang paling aku paling suka itu sama KL eyeshadow ini. Terus amazingly, aku juga suka banget sama eyebrow creamnya, karena selain dia bisa buat eyebrow, ternyata aku bisa buat kontur hidung aku dan sedikit kontur pipi aku juga, meskipun yang di pipi nggak terlalu kelihatan. Terus juga aku emang udah suka banget sama si maskara KL-nya ini, dan ini semuanya dari KL dong, ya Allah gue nggak ngerti lagi deh. Terus ya itu, ini 3 produk yang emang benar-benar aku suka banget, dan aku emang udah nunggu-nunggu buat nyobain ini di muka aku. Dan wow, oke okay. KL, oke okay. Jadi di sini sebenarnya aku cuma pakai dari 3 brand dari Purbasari, Jasmine dan KL, dan itu semuanya produk lokal. So, berbanggalah kalian jadi orang Indonesia, dan kalian harus nyobain banget produk-produk yang udah aku cobain barusan. Dan ini cuma under 200.000 coy. Ini kayak gini nih, 200.000 kurang, 200.000 tuh gak nyampe. So, aku suka banget sama hasilnya.
Dan semoga ini videonya nggak jadi kepanjangan banget. Dan semoga kalian juga suka sama video-video aku. Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel aku. Dan juga jangan lupa komen di bawah mau video apa lagi, oke? So, stay tune terus. See you in my next video. Bye-bye!